ini mau balik ke Jayapura diantar sama Pak Erik. Ya. Sekalian mau ke gereja. Amin. Ini satu ini nih. Ini juga nih. Mau ke gereja antar siangan kan ya? Siangan dia. Kalau nggak ke gereja antar ke masjid terus. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, teman-teman. Hari ini saya mau pulang ke Jayapura terlebih dahulu dari Wamena dan menggunakan pesawat Wings Air dari Bandara Wamena ke Sentani Jayapura. Selamat menyaksikan, teman-teman. Oke, sekarang kita check-in dulu ke counter buat mendapatkan boarding pass, teman-teman. Permisi. Mbak. Emergency exit masih ada? Iya. Ada. Ya? Ah. Oke, selesai boarding pass, kita menuju ke ruang tunggu. Dan sebelum masuk kita diperiksa lagi dan melalui X-ray lagi, teman-teman. Wings Air sini. Iya, di sini. Oh. Silakan. Ya. Oke, teman-teman, ini adalah suasana bandara di Wamena, ibu kota provinsi Papua Pegunungan.
dan ini adalah pesawat yang akan membawa saya ke Sintan, Jayapura, teman-teman. Wings Air. Dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami mohon perhatian Anda saat kami memperagakan cara menggunakan perlengkapan keselamatan dalam pesawat. Sabu pengaman Anda dipasang seperti ini dan dikecangkan seperti ini untuk mengeratkan tarik talinya untuk melepaskannya akan tumpukan besi. Pesawat ATR-72 ini dilengkapi dengan 4 pintu dan jendela darurat, 2 jendela darurat di kabin bagian depan, 2 pintu darurat di kabin bagian belakang. Lampu-lampu petunjuk jalan keluar darurat akan menyala pada saat keadaan darurat dan akan menunjukkan pintu darurat keluar dan dekat. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air dan memuat baju pelampung. Oke, kita sudah mendarat di Sentani, Jayapura, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sedikit video yang saya bagikan perjalanan saya pulang dari Wamena ke Jayapura. Jangan lupa like, komen, dan kalau memang bermanfaat bantu share juga subscribe-nya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil ada Karimun itu apa namanya, mobil cakep deh. Nah ini yang jemput saya di Sentani, dia bos Sentani, yang punya Sentani preman deh. Yang punya Sentani ini yang katanya ketiduran sudah mulai batuk-batuk.